ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih atas kesediaan kehadiran saudara bersama saudara Mak Sabu yang akan berucap selepas ini karena saya nak ke Pasir Mas. Dan saya datang di sini khusus tentunya menyokong calon-calon kita. Dua calon wanita yang handal yang kita ketengahkan. Kak Jah, selamat bangun Kak Jah. Di Pekalan Cepa dan Dr. Hafizah di Kota Baru. Dua ini bersama dengan rakan-rakan yang lain akan mencipta sejarah di Kelantan sehingga ke Putrajaya, insyaAllah. Saudara, Selamat Sabu tentunya akan menjelaskan lebih panjang, tapi izinkan saya menyebut keistimewaan pilihan raya ini. Pilihan raya, 5 tahun sekali atau 4 tahun setengah sekali. Tapi inilah julung-julung kali. Kita adakan pilihan raya di mana peluang untuk merubah sistem dan struktur politik negara itu. Ini bukan soal ganti Perdana Menteri. Orang cadang saya sokong, terima kasih. Tak cukup. Bukan soal ganti menteri atau ganti kerajaan. Tetapi kita yang memimpin Pakatan Harapan bertekad merubah sistem yang rusak dan bobrok dalam negara ini. Berapa lama sudah kita biasa Perdana Menteri silih berganti. Seorang bagi ke anak dia, ganti orang bagi ke bini dia, ganti lagi bagi ke anak menantu dia. Ini apa? Kerajaan ini harta bapak dia ke? Harta rakyat. Sebab itu saya, Mat Anthony Lok yang jadi tunggak dalam Pakatan Harapan, kita kata cukuplah. Cukup yang ada. Jeritlah banyak mana pun hidup Melayu ataupun hidup Islam, sistemnya sama juga. Nasib rakyat tidak terbela. Rasuah masih menular. Kalau di persekutuan, balah judi pun bertambah. Tapi kalau jerit di kampung, Allahu Akbar. Tengok. Jadi sebab itu kita kena nilai dari sudut amalan. Kita kena tengok Allah bagi kita ruang berfikir. Bukan untuk maki hamun. Kita tahu dakwah itu apa. Politik pun cara menyampaikan. Tapi ada kaedahnya. Tak setuju, komunis. Setuju, peluk erat. Orang yang sama. Tak setuju, ejen Israel. Setuju, calon Perdana Menteri. Ini politik apa begini, Pak? Ya, ini sebab kita harus tentukan. Politik itu juga dakwah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Marah macam mana pun, berbeda pendapat bagaimanapun, mesti menggunakan perkataan yang baik, jangan fitnah. Ini macam ketua Perak. Dan biar saya serahkan Mak Sabu berdaya kuat sekali. Ketua PAS Perak. Ketua PAS. Apa dia PAS? Parti Islam Se-Malaysia. Fitnah sewenang-wenang. Malu orang pakai kipas putih. Bercakap pula atas nama wadah Islam. Bila sebut Islam pula, saya dengar exco tegur saya. Jangan lupa Anwar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tinggi. Islam bukan parti. Ini orang tokoh kamu. Tak ada siapa pun tegur. Mana ada akhlak Islam? Mana ada prinsip nilai dalam Islam? Bolehkah kita maki hamun sesuka hati? Ya. Oh, Anwar kau jadi Perdana Menteri akan disokong oleh DAP dan DAP komunis, dan Anwar akan jadi Perdana Menteri yang akan memberikan kebebasan orang nak kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Bapak kamu. Apa? Macam tu. Ya, melembut. Saya ingat lagi Tok Guni Aziz pesan saya.
Bila saya kata, Tok Guru minta maaf, saya cakap kasar sikit. Dia bagi ayat, dia kata, illa man zulim. Tak boleh kasar dengan orang, melainkan kamu itu dizalimi. Saya dizalimi. Saya berhak jawab orang-orang bodoh macam itu. Jangan ingat kamu ini panglima PAS. Apa aku peduli? Ya, ini kan dulu saya sebut. Naga kita lawan ini kan cicak mengkarung. Ini saya nak ingatkan. Kita jangan ikut senero begitu. Kalau saya kata PAS, menegur PAS, oh dia kata Tok Guni Aziz haramkan judi di Kelantan. Betul. Yang kamu naikkan judi sebab apa? Ah, bukan kami. Menteri Kewangan. Kamu nak menteri buat apa? Ambil gaji. Ha? Berapa menteri? 70 menteri. Berapa gaji? 70 ribu. Buat kerja apa? Harga barang naik atau tidak? Ayam naik atau tidak? Daging naik atau tidak? Bawang naik atau tidak? Telur tak ada. 70 menteri tak ada telur. Ini orang Kelantan. Tengok. Orang Kelantan tengok. Saya cakap lain maksud lain. Saya cakap sekarang bukan air. Ayo. Baik. Bila kita pegang jawatan, kita kena selesaikan masalah rakyat. Betul. Kita sebut Khulafaur Rashidin, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Orang yang baik, yang wara', zuhud. Tak putus Quran. Tak pernah tinggal tahajud. Tapi bila dia jadi khalifah, orang tanya, ni orang ni tak cukup makan. Jawab dia, alhamdulillah. Khalifah kita tahajud setiap malam. Ni saya tak nak makan ni. Dia tahajud malam esok. Dia soal akhlak, soal ibadah diteruskan. Itu satu kewajipan mengangkat martabat dia. Tetapi masalah rakyat mesti diselesaikan. Hebatnya Umar Abdul Aziz kerana dia selesaikan masalah kemiskinan rakyat. Dia urus zakat sehingga selesai masalah daripada Madinah, Mekah, Suria sehingga Azerbaijan. Takluk negara Islam pada masa itu cukup luas. Hebat dia kerana tidak ambil satu sen wang negara. Hebat dia kerana tidak ambil gaji tinggi daripada negara. Hebat dia kerana jaga khazanah negara itu amanah, bukan untuk dia beli Mercedes. Ya. Jaga sampai begitu. Itu akhlak dia. Jadi bukan soal law saja. Soal etika. Ada beza ada akhlak dengan undang-undang. Undang-undang boleh. Kita ada kuasa di parlimen majoriti, kita luluskan peruntukan khas Perdana Menteri 10 juta untuk cuti. Itu law boleh. Dari segi akhlak, dari segi nilai, dari segi etika, tak benar. Islam ini tegak, bukan saja dari segi undang-undang, tetapi dari segi akhlak, nilai dan etika. Ini saya nak pergi kuliah pada orang empah pula. Nah, walaupun saya tahu yang hadir tak ada orang empah. Terima kasih banyak. Ini orang empah ini akan sokong harapan dalam pilihan raya ini. Jadi, ada 70 menteri terbesar di dunia. Siapa lantik? Muhyiddin Yassin. Sekarang dia minta mandat baru. Kamu nak buat apa? Kamu nak kekalkan 70 kan nak jadi 80? Ha, gaji 70 ribu. Ingat masa PKP. PKP tutup semua terpanjang di dunia. Berapa orang Kelantan yang melarat? Peniaga-peniaga kecil tak boleh berniaga. Ibu bapa yang sengsara. Anak-anak tak ada bagi cukup susu. Pampers tak cukup. Ada kamu tahu? Mengapa kamu bagi keputusan mengarahkan PKP terpanjang di dunia? Apa istimewa Malaysia sampai begitu rupa? Meninggal dunia 36,000. Nisbah penduduk paling tinggi di dunia. Dia patut jawab, Khairi patut jawab. Nak jadi Perdana Menteri, jadilah. Berapa orang nak jadi sekarang ni? Kalau UMNO hanya 3. Zahid nak jadi Perdana Menteri sebab aku presiden, kata dia. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri kerana
Aku memang Perdana Menteri. Khairi pula. Khairi Jamaluddin kata, aku je Perdana Menteri kerana aku nak. Tak ada siapa cadang. Kemudian Mahidin. Kemudian Anwar, saya tak cadang. Ini sokongan bulat dan padu dari Amanah, DAP, Keadilan dan UKO. Lepas mereka cadang baru saya sambut. Itu pun saya sambut tadi. Oh, memang saya berhak. Tak. Saya kata, terima kasih. Tapi kalau saya nak jadi, saya tak mau jadi Perdana Menteri pengangai macam sekarang. Sakau sana, sakau sini. Ha? Kalau dulu Perdana Menteri Najib, 1 MDB. Ha? 10 bilion. Semua diam. Apa pemimpin PAS kata masa itu? Jumpa Arul Kanda, alhamdulillah. Kami sesungguhnya berpuas hati. Apa benda ni? Belajarlah sikit. Kamu nak perintah negara. Nak bagi ceramah, okey. Tapi nak perintah negara, suruhlah accountant cerdik-cerdik ni. Ah, Rafizi. Orang lain, kaji, bagi pandangan. Dengarlah. Ini berpuas hati. Rugi 30 bilion. Kamu puas hati. Anda nak bertanding lagi. Bila ada sidang parlimen, tak pergi. Tak hadir. Hadi dengan Mahidin. Tapi nak bertanding lagi. Nak bertanding, nak jadi ahli parlimen. Ha. Ahli parlimen kena pergi mesyuarat. Kena bahas. Itu tugas ahli parlimen majlis syura. Ini syuru diambil, syura tak ada. Bila kita tegur, dia kata Anwar menentang ulama. Apa kena mengena pula ni? Baik. Sebab tu saya katakan, apa dia masalah Kelantan? Ayo. Air. Ya. Sampai tak boleh bezakan air dengan teh susu. Ya. Tapi tak apa saudara, kena sabar. Kita negeri Islam, kita tegakkan Islam, kena sabar. Teh susu pun teh susulah. Allah akan berkati dan kita masuk syurga. Saya nak tanya, tak bolehkah kita masuk syurga dengan air bersih, solat dan masuk syurga? Mengapa kita nak air kotor, kemudian sabar dan masuk syurga? Saya pilih air bersih, ambil wudu, mandi junub dan masuk syurga. Lebih baik daripada air kotor dan masuk syurga. Pakai otak lah. Itu yang penting kita faham. Soal dua kedua, soal tanah. Banyak tanah rakyat diambil. Kemudian bagi syarikat-syarikat besar. Kita, dia kata, saya ni ejen Cina. Yang bagi syarikat balak kepada Cina tu siapa dia? Ya, ada saya bagi balak kepada Cina. Kita bagi peluang perniagaan. Orang Cina berniaga, okey. Orang Melayu berniaga, okey. Orang India berniaga, okey. Kita mesti bagi galakkan. Tetapi bila kamu bagi kepada syarikat itu, kemudian kamu tuduh kami sebagai alat Cina, ini jadi masalah dia. Itu yang kedua. Ketiga, infrastruktur. Kemudahan asas. Jalan-jalan di... Hey. Tak usah cakap lah. Ya. Jadi, dia dalam... Kalau dulu tak apa. Semua, oh, kadang PAS, pembangkang, tidak dipedulikan. Kamu dalam kerajaan persekutuan. Berapa tahun? 3 tahun. Dia duk balik wirid apa? DAP, 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 22 bulan, 22 bulan, 22 bulan. Kamu 3 tahun. UMNO 60 tahun. Kira apa ni? 60 tahun UMNO, 3 tahun PAS dan UMNO dan bersatu. Kamu buat apa? Harga barang. Air. Apa lagi? Kemudahan asas. Mutu pendidikan. Mutu kesihatan. Contoh governance. Dia duk ambil video saya lama, saya puji Kelantan. Betul. Siapa yang sebab saya puji? Saya puji Tok Guru Ning Aziz Almarhum.
Jangan orang sekarang perasan jadi Tok Guru ni Aziz. Jauh langit dengan bumi. Saya sendiri pun bila puji Tok Guru ni Aziz, saya kata saya tak sanggup sampai ke situ. Cuma Tok Guru ni Aziz jawab, kata kat saya, tak apa Anwar. Nak molek sikit, gaya sikit, tak apa. Tapi saya syukur. Kerana ini dia dalam ucapan dia pun ada. Anwar, 8 tahun Menteri Kewangan, tak ambil satu balak, tak ambil satu sahih, tak ambil satu kontrak. Saya nak tanya ni pemimpin. Ni calon-calon Perdana Menteri. Ada tak ambil saham? Ada tak ambil kontrak? Ada tak kayakan diri? Mihidin patut declare your asset. Istihar harta. Zahid, istihar harta. Damai, istihar harta. Saya sudah istihar harta. Ya. Kalau istihar harta pun tak berani, tak berani, tak usah cakap dan bela nasib rakyat. Kamu harta kamu tak terjawab. Seorang-seorang bukan 50 juta, ratusan juta harta. Di sini, di Australia, banyak negara lain melalui menantu, melalui anak, sum sakau sakau sakau. Kemudian bila bercakap, kita menjaga kepentingan Melayu. Kita tidak macam Anwar yang nak jual negeri kepada Cina. Ya. Itu saja modal dia. Saudara, ambillah kesempatan ini. Betul kan nak bagi peluang saya pula pimpin negara ini? Saya ni mana termasuk Mak Sabu dengan Anthony Luke dengan kawan lah. Ni Mak Sabu kecil hati pula. Saya kena jaga juga ni Mat bukan sebarang. Mat ni, Mat sekarang bukan macam Mat dulu. Mat sebelum jadi pertahanan, dia jalan macam ni. Sejak jadi Menteri Pertahanan, dia jalan. Itu kesan positif. Baik. Jadi kita tekad. Pertama, bagi contoh yang baik. Sebab itu di Ipoh bila disebut Anwar, calon Perdana Menteri. Apa saya jawab? Astagfirullahalazim. Saya istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Dan doa mudah-mudahan saya diberi keberkatan. Apa yang saya harus lakukan? Orang tak percaya lagi pada orang politik. Orang muda langsung. Bagaimana saya boleh tawan balik kasih mereka supaya saya juga kasih mereka kepada mereka. Saya kata, saya ada elaun ahli parlimen, saya akan tolak gaji Perdana Menteri. Menteri daripada 70 lebih, duta khas yang tak ada kerja, dibatalkan. Jumlah menteri dikurangkan, gaji menteri akan jauh dikurangkan. Kalau tak mau jadi menteri, tak apa. Oleh kerana gaji kurang. Baik. Apa sebab? Nak bagi contoh bahawa cukuplah. Jadi menteri besar, jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi Timbalan Menteri, Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Ini duk sakau. Bukan sedikit, saudara. Ratus juta. Syarikat-syarikat, saya nak sebut, ini kerana dekat pilihan raya, kita bagi sedikit. Kontrak yang dibuat oleh semasa PKP, darurat. Dia guna darurat Mahyudin ini tak payah tender. Bagi, bagi, bagi. Ya. Kemudian, sebab itu, you tengok Bersatu di antara parti terkaya dalam masa yang singkat. Cuba dia jawab bagaimana dari mana dapat kekayaan begitu rupa. Sakau. Kemudian sekarang nak bersih. Yang payah pun tumpang juga bersih. Bersih apa? Air pun tak bersih. Ya, nak bersih. Nak bersihkan negara. Saya nak bagi tahu orang Kelantan, minta PAS bersihkan air dulu sebelum nak bersihkan negara. Sementara itu, bagi pada Pakatan Harapan untuk mentadbir dan PAS tunggu sampai bersih air, dia boleh lawan pilihan raya akan datang. Itu logik kan? Baik. Jadi saya harap isu ekonomi jadi utama.
Kita ada kontak, kita ada pengalaman. Kita ada hubungan baik dengan China, dengan India, dengan Arab, dengan Turki tentunya. Dengan Indonesia, dengan Amerika, dengan Eropah. InsyaAllah. Dalam masa singkat, sekiranya diberi mandat, saya nak panggil semua kawan-kawan di dunia, tolong bagi perhatian untuk sama-sama invest di Malaysia. Baik. Itu dia. Sebagai permulaan, sebelum sudah dengar, Surah Mat Sabu yang akan menyambung. Reformasi! Lawan tetap! Lawan sampai! Membujur lalu melentang! Kita! Kita! Jangan lupa Dr. Hafizah dengan Kak Jah. Wan! Allah tertinggi, Wan Rahim. Dan semua minta maaf ya. Kita ada Pasir Mas, kita ada Kubang Krian, kita ada Macang, kita ada Jeli. Kita kena menang. Kalau tidak, semangat ada nak tukar kerusi tak cukup. Saya rayu pada rakyat Kelantan supaya sama-sama memberi sumbangan kerusi parlimen untuk kita bentuk kerajaan baru di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.